banyak dari kita mungkin waktu berharga buat kerjaan yang enggak kita suka, lupain momen berharga bersama keluarga, hidup dari gaji ke gaji, terjebak dalam hutang yang kayaknya enggak ada habisnya, dan ngadepin kenyataan kalau dalam keadaan darurat, tabungan kita bisa habis begitu saja. Tapi ini bukan cuma teori, ini adalah kenyataan kehidupan bagi banyak orang di Indonesia. Tapi aku yakin ini enggak akan jadi ceritamu kalau kamu mau ikutin caraku. Kenapa aku bisa yakin banget? Gimana caranya aku bisa ngomong gitu? Soalnya aku udah berhasil raih omset lebih dari 45 miliar rupiah dari semua bisnis online aku. Bayangin, aku berhasil bayar hutang 2 miliar ayah aku yang nggak bertanggung jawab. Cuma dalam waktu 3 bulan saja. Dari bisnis online yang aku mulai hampir tanpa modal. Aku udah dirikan 5 bisnis online dari nol, dan mereka bisa hasilkan miliaran dengan modal yang minim. Bahkan tahun ini, aku udah bantu banyak banget orang Indonesia, hasilin belasan, puluhan, bahkan ratusan juta per bulan dari bisnis online. Dengan modal yang lebih kecil dari yang kamu butuhin buat buka gerobak palsu. Aku nggak cerita ini buat sombong, tapi aku jamin yang aku mau tunjukin ke kamu, kalau diterapin dengan benar, bisa naikin penghasilan kamu hingga 10 kali lipat. Entah kamu kerjain ini cuma 2 jam sehari, atau kamu jadiin pekerjaan full time. Gak masalah, kamu tetap bisa hasilin banyak uang. Dan ini cara kita capai itu. Dengan kerja lebih pintar, bukan kerja lebih keras. Jadi, iya, kita udah sampai di tahun 2024 ini. Nah, hal yang paling penting buat kamu ketahui, gini loh. Kalau kamu dibayar dengan gaji bulanan atau karena waktu yang kamu habisin buat kerja, cara satu-satunya buat dapetin lebih banyak duit adalah dengan ngebanting tulang lebih keras lagi. Tapi apa sih untungnya kayak gitu? Coba bayangin. Tahu nggak sih? Secara tradisional, tukang itu cuma dapat bayaran kalau mereka lagi sibuk bangun rumah. Dokter cuma kecepatan duit kalau ada pasien yang datang. Pelatih fitness, ya, mereka cuma dapat duit kalau ada yang butuh dilatih. Nah, begitu mereka membutuhkan uang buat liburan atau membuang waktu buat liburan atau tiba-tiba sakit atau mungkin keasikan dengan hal lain, duit pun berhenti mengalir dan itu serem banget loh. Terutama kalau kamu punya keluarga yang ngandelin kamu buat itu. Jadi hari ini, kalau kamu mulai ikutin caraku, aku bakal tunjukin gimana caranya pakai AI dan digital marketing buat dapetin duit berdasarkan hasil yang kamu capai, bukan dari berapa lama kamu kerja. Tetap bareng aku ya. Walaupun kamu belum punya pengalaman sama sekali di bidang ini, aku jamin bakal tunjukin caranya dengan mudah. Oke, jadi sebagai bisnis online, aku dibayar sama pelanggan pas aku berhasil jual produk. Caranya, aku bikin konten iklan dan promosiin di media sosial. Bayangin, kalau aku bisa bikin iklan itu dalam waktu cuma 1 jam saja, terus pasang iklannya, aku bakal terus mendapatkan duit setiap harinya tanpa perlu kerja keras lagi. Soalnya mereka nggak bayar aku untuk waktu yang aku kerjakan, mereka beli produk itu dan itu adalah tiket menuju kebebasan finansial. Kamu nggak bakal dapat itu cuma dengan kerja kantoran biasa. Jadi pertanyaan selanjutnya, gimana cara kamu dapetin hasil dan bangun bisnis online walaupun kamu cuma punya waktu 1-2 jam sehari saja? Meskipun mungkin kamu gaptek, udah tua, atau bahkan nggak lulus kuliah kayak aku. Soalnya ini kedengarannya kece banget. Kayak nggak mungkin, tapi emang itu realitasnya. Kamu sendiri nggak bisa, tapi AI bisa. 2024 kayak sekarang ini, tanpa perlu keluar rumah, tanpa pengalaman, atau pendidikan formal, kamu bisa mulai bisnismu dan hasilin puluhan, bahkan ratusan juta per bulan. Di mana AI yang bakal kerjain bagiannya buat kamu. Bisa belajar suara pelanggan. Ini bukan sulap, bukan sihir. AI bisa cloning ide suara kamu dalam hitungan detik, ngurus email, bikin podcast. Selamat datang di episode pertama podcast kita. Hari ini kita akan bahas, bahkan bisa ngeklon orang kayak aku. Ini versi diri aku yang sepenuhnya dibikin oleh AI. Keren banget kan? Secara langsung, AI versi baru aku ini udah ngobrol sama kamu dan melalui pekerjaan beratnya buat aku. Dan yang seru, jika kamu mendaftar sekarang, kamu bakal tahu cara ngelakuin semua ini dan lebih banyak lagi. Dan ini jauh lebih gampang dari yang kamu bayangin. Kamu bisa mulai bisnis online pakai AI. AI yang bakal ngerjain semua kerja kerasnya
Terus pelanggan bakal beli produk kamu dan bayar deh. Awalnya saya juga nggak ngerti apa itu bisnis online. Tetapi dengan tim, bimbingan dengan mentor yang tepat dari saudara Rizhan, omset yang kami dapatkan bisa maksimal dan itu jauh di luar ekspektasi saya. Terima kasih untuk saudara Rizhan karena sudah semuanya. If you want to make it big in the online business world, you gotta follow Rizhan's masterclass. He knows everything you need to know. He's gonna tell you all the best tricks and tips how to make your online business successful. So if you want to do that, follow this link, wherever the link is. Bangun bisnis omset ratusan juta cuma 2 minggu saja. Habis itu setelah bangun brand, ternyata bisa. Cuma 2 minggu omset brand saya udah hampir 500 juta rupiah dan bisa profit 1000% dari harga modal barang. Intinya, kalau mau belajar bisnis online, percaya sama Rizhan.